Aina buka peti air. Aina buka peti air, Aina. Ambil peti, Aina. Buat apa buat peti air? Saja tengah ayak ke apa? Ha? Sikit lagi, Aina. Buka bosok, Aina. Saja buka ke apa? Ni nak kata apa-apa dah kat orang yang tengok ni, Aina? Jangan tengoklah malu. Jangan tengok malu. Jangan tengoklah malu. Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita ni. Jumpa lagi kita ni. Okey. Dijanjikan semalam kita ada trip hari ni. Tapi trip cancel last minute semalam. Pukul 2 lebih dia pun cancel. Tapi tak apalah, tak ada rezeki lah. Habis tu dah cancel tu, lajak tidur sampai dah hari ni. Posok kan, lajak tidur sampai ke petang ni. Okey, hari ni memang kita nak buat apa tu, satu konten darat. Menu-menu yang sekap baru yang kemarin dulu saya semalam ah. Semalam saya mancing kan, yang dapat sekap tu. Jadi hari ni kita nak buat konten untuk masak sekap tu. Ha, bersama Aina. Aina dah keluar tadi. Dia balik sat apa? Dia balik daripada Pahang. Dia balik dah daripada Pahang. Dia sampai sini, dia baru cuti seminggu. Jadi dia balik, jadi ha, sekap tu kita nak masak untuk dia lah. Nak tunggu dia pergi kedai beli apa dah. Laptop dia problem apa dah, dia pergi repair laptop dah. Jadi tak apa, dengan masa tunggu dia tu kita nak pergi preparation apa tu? Bakar api bola ni jam ke kat kelima dah. Ha, jadi benda banyak lah sebab mak-mak saya semua mai, adik-adik semua mai. Dekat rumah ni nak tu adik saya tu, mak saya mai tadi. Dia, tapi Aina kereta pakai. Dia pakai kereta, jadi tak ada, dia tak ada lah, tak ada kat sini lah. Jadi entara tunggu dia mai tu, jadi kita pergi set up apa? Set up api pun lebih kurang lah. Sebab lah ni jam kelima dah. Sebab banyak nak bakar. Baru ni sebab sikit ya. Tapi kita buat lewat lah. Hari ni dah banyak sangat nak bakar. Kita buat awal sikit lah. Okay, hari ni jom kita pergi tempat yang nak bakar ayam. Harap-harap berjaya lah. Jom kita pergi tempat bakar ayam. Yang baru ni saya bakar kata ikan pari dengan ayam tu. Hari ni menu kita sekap dengan ayam bakar. Sekap yang baru ni kita mancing tu dapat tu, jadi kita nak bakar ayam sekap tu lah. Kita combo sekali dengan ayam bakar lah, sebab ramai kan, kalau ikan sekap tak cukup, jadi kita buat ayam bakar lah 20 keping. Sekap tu sekok lah, tapi kita belah dua lah sebab dia kena buat dua kali masak. Sekap tu besar. Okay, nanti jom kita penaik api apa yang patut dulu lah. Kita penaik tu nak meninggal apa. Bagi naik api dulu, lepas tu bos lagi kita tunjuk bahan-bahan yang kita dah buat tu. Pun dah nampak naik lah sikit tu. Saja kita bagi tunggu sat, bagi barau dulu, kita kipas. Kalau ni tak kipas air, tak ikan lagi, tak kipas lagi, dia terpadam tu, dia bagi jadi barau tu. Macam sini dia barau sikit tu. Haa, barau kipas dia cepat naik sikit lah. Kalau macam ni baru lagi ni, tak ada kipas lagi, tak ikan kipas-kipas terpadam. Terpadam, jenuh nak nyalakan balik. Jadi tunggu sat bagi dia naik api dulu elok dulu. Haa, bagi naik barau dulu, baru kita kipas. Sat ni, buat naik api ni sat lah. Api dah membara. Lagi dia bagi api sepenuhnya, barau sepenuhnya, baru kita start bakar lah. Okey, ni bahan-bahan dia. Ni sekap yang semalam saya mengai tu. Sekap semalam yang saya mancing tu. Haa, kena buat dua kali lah. Apa tu, dua kali mancing ke. Dua kali masak lah, dua kali masak. Tu dia belah kepala, belah ekor. Jadi ayam ada 20 ketui. Jadi hari ni, yang ni dia punya palik dah lah, palik atas tu nanti. Haa, kita buat minyak sikit palik tu. Yang ni resepi ni, apa boleh tengok balik video saya yang buat BBQ tu. Hari buat BBQ dah ada resepi ni. Ada resepi sama juga yang kita pakai. Jadi itulah. Yang ni ayam 20 ketui. Sekap, sekong. Jadi kita nak try masak ni. Tunggu dah saat api snack sikit lagi. Kita try kita masak ayam tu. Ayam yang lambat ni. Ikan ni last kat ni baru kita masak. Sebab ikan cepat masak. Ayam ni lambat masak. Kita akan masak ayam. Nampak cantik lah. Dia membara elok lah. Jadi lah ni kita nak kepik. First kita bakar, kita akan bakar ayam dulu lah. Ayam, sebab ayam paling lambat. Ayam paling lambat untuk masak. Ikan ni cepat. Jadi kita masak ayam dulu.
dua-dua keping tu kita buat, kita masak ayam dulu first. Jadi baru kita habis masak ayam, baru kita buat masa sekap yang mari kita mancing. Ha, yes, finally dapat juga kita bakar tadi untuk sekap semalaman. Cari mencari, alhamdulillah dapat juga sekap. Kita jom kita kapi ayam satu-satu. Dua-dua ni kita dah kepik dah. Jadi kita nak susun arang ni, apa, bara ni bagi duduk serata. Lepas tu baru kita start pasak lah. Kita start pasak dengan ayam dulu lah. Lepas tu ada lagi belek untuk ketua lagi lah. Dua ketua lagi tak apa. Kita buat pasak ini dulu. Lepas tu kat ini kita pasak sekap. Sekap lah. Okay, nanti kau sebelum kita pasak rata ke arang ni. Kita dah arang tu jadinya. Sekian untuk kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bakar hari ni. Okey. Selamat mendarat ayam. Selamat mendarat ayam. Padu, padu. Baru ni ada pari. Sekarang ni pari tak ada. Ayam dengan sekap pula ni. Ayam dengan sekap pula. Naik bau dah tu. Naik dia punya bau tu. Ni bau ni sampai KL boleh dah sampai tau ni. Bau ni sampai KL. Dia memang bau tu sampai KL tu. Padu. Padu. Tak, kita bagi dia kering sikit. Lepas tu baru kita kali. Lepas tu baru kita palik apa yang kita buat ni. Mana dia tu? Ayah tu. Ini yang kita buat. Kita bubur minyak sikit tu. Nanti kita palik. Kita bagi dia belah sana kering tu. Bagi dia duduk dalam 5 minit, 10 minit. Lebih kering tu. Baru kita palik ni. Nah, mai dah. Dia mai kira dia bukan nak mai tolong ke apa. Pilah tolong kipas poina. Tu kau bangah. Kau tolong kipas apa? Bukan kipas, kau tangan kipas pakai tulah tu. Tu kereta tu. Ambil kipas. Oh. Ha, takkan mai tengok saja. Macam mana YB lah mai tengok saja. Mai lawat kau. Mai kipas pakai tu. Oh, balik mai pada Pahang semalam. Mai ni bukan nak tolong buat kerja, buatlah kerja nak buat puasa lagi. Kipas hujung apa kau dekat ah. Tengok dekat ai. Orang kipas mata tengok situ. Kamu tengok ada kipas macam mana? Kamu tengok ada kipas macam mana? Hangui lah ikat ayam ni. Kalau lepas kat dia ayam ni eh. Hangui ayam ni. Ni masak sebelah. Ni masak sebelah. Kau lah baru buh ya masak apa? Kipas. Rajin sikit. Duk Pahang tu duk belajar saja. Makan tidur, makan tidur. Maksudnya buat kerja. Rajin sikit kipas. Orang kata suruh kipas asap tu, orang suruh kipas bara tu bagi api. Kipas asap tu buat apa? Aina buka peti air. Aina buka peti air, Aina. Ambil peti Aina, buat apa buat peti air? Saja tengah ayak ke apa? Ha? Sikit lagi je nak buka puasa ke? Saja buka ke apa? Ha? Saja orang buka ke apa? Ambil bau. Kipas tadi. Kipas asap eh, dia kata tak tahan daulat. Duduk belakang tak tahan daulat. Tak tahan daulat, takut berbuka. Dia tadi buka peti air, saya kata sejuk elok air. Dah masuk dalam, ngarut. Okey lah ni, saat kita tunggu saat kita ada kali tadi. Tunggu saat kita kali, kita kepalik lagi tadi. Kita palik sini. Aina kata apa, bila sekat nak bakar? Saat kita bakar. Saat kita suruh Aina bakar air. Kita suruh Aina bakar. Dia tunggu kat sekat, tanya kerja sekat ke, lagi suruh dia bakar. Kering lah. Nampak kering lah. Nampak ayam, nampak kering lah sikit. Padu.
padu dengan api membara ni. Kita hari ni sebab apa api dia kuat sikit, sebab hari ni kita bawa arang banyak sikit. Bila kita bawa arang banyak sikit dia api kuat sikit lah, sebab kita nak banyak bakang kan. Baru ni kita sekali bakang kan. Yang ni kena banyak bakang, jadi kita kena bagi bara tu banyak sikit lah. Bara banyak sikit, naik api je lah. Naik api. Tak kita kali tengok. Sebelah naik api ni. Bismillah. Padu, padu. Kau tengok tu. Padu. Ish, bukan nak kata lah. Bukan nak kata lah. Best tu, best tu. Dia hampir masak dah, kita kena palit sikit lagi. Tak mahu kita garing sangat kan. Ke atas takut garing dia pahit, isi kulit pahit. Jadi kita palit sikit lagi yang pencoh tu. Dia nak tak tak lama ni ayam ni, tak lama dah. Nanti nak masak dah ni. Tunggu sikit lagi, sikit lagi lah nak masak dah. Padu, padu, padu. Tak lama dah nak masak dah, agak-agak dalam setengah jam dia lah tu. Sebab yang belah sana dah masak dah, sebab dia baru kuat belah ni, belah sana kurang sikit. Jadi belah sana saya tukar lah dia, tukar pergi belah sana pula. Kita nak masak dah, tak lama dah, lagi setengah jam masak dah. Kita boleh turun dah apa, sake up kita, sake up sabar kita, sake up sana. Boleh turun masak lah, kita buang kat ni tadi, buat dalam-dalam, kita buat turun sake up lah. Tengok tu, hampir masak dah. Dia dah jadi macam rokok-rokok tu kan. Jadi dia masak dah. Belah sini dia garing sikit lah. Tadi belah sini dia api kuat sikit. Tak apa, hampir masak dah. Jadi kita nak tunggu saat nak angkat ni. Nak angkat kita bulan talam ni. Kita bulan daun pisang ni. Kita bulan dalam ni. Hampir siap lah, hampir siap lah. Hampir siap lah, tak lama dah. Hampir siap lah. Terliok lah, terliok lah tengok. Terliok lah. Tak. Sabar tunggu sekap ni. Tak sabar tunggu sekap ni. Nak masuk sekap pula ni. Sekap. Ini dah boleh angkat dah. Masak elok dah. Masak elok dah. Padu, 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 padu. Kita liuk lah tengok. Padu lah. Ish lot. Bau dia tu. Tak boleh tahan. Bau tu. Dia punya bau tu tak boleh tahan. Mau tengok tu. Ish, ish. Kena dengan air asam ni. Ho liao, ho liao, ho liao.
Mercik, mercik. Mantap Pak Ali, mantap Pak Ali. Mantap Pak Ali. Satu lagi pun sudah masak, satu lagi pun sudah masak. Huh, aduh. Nak. Mantap Pak Ali, mantap Pak Abu, semua ada lah. Ayam kita sudah siap, ayam kita sudah siap, ayam kita sudah siap. Nak jamu orang Pahang, Lena balik main. Dia balik main, dia tak ada raya, tak dapat raya. Jadi dia peluang dia nak balik main makan pokok kosong sekali lah. Padu, 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 puh, iya, iya, marvelous, 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 ayam kita marvelous, puh, padu, 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 terliok dah kasar dia punya, bau dah tu, aroma bau dah tu, marvelous, marvelous, mantap Pak Ali, Pak Abu, Pak Hashim, semua ada lah. Jadi kita nak turun seka pula. Seka semalam kita mengair tu kan. Jadi kita nak turun seka pula saat orang rumah saya duduk basuh tempat kapik tu. Basuh sikit, buang-buang sikit bekas-bekas ayam tadi. Jadi kita akan kapik ikan seka. Jom tadi kita turun seka. Aina pergi mana tadi naik motor dia pergi beli kita apa? Nak pergi beli apa tau. Dia pergi mana nak suruh dia masuk ni. Ya nak suruh dia masuk. Hilang ada dia naik motor saya hari ni. Dia pergi mana dah. Kita apa? Saya masak lah ni jam kena mas. Tak banyak masa ni. Bila ada sejam setengah lagi kita nak masuk ni. Dia ikan saat ya. Tak lama. Okay, dulu. Seka. Sekap kita, dua kali bakar lah. Dua kali bakar. Anggaran sekap ni 2 kilo lebih dah kot semalam ya. Mancing 2 kilo lebih, kata kau tak bangau lah semalam. Hari ni jadi santapan sekap ni. Semalam dia tengok dia lompat kan, lompat. Lompat masuk sauk, hari ni dia lompat masuk kepik-kepik. Lompat masuk pengepik. Padu sekap bakar, sekap bakar. Lagi dua saat. Sekap ni saat ya, ikan saat ya. Dalam 2 jam ni siap, siap. Orah, ikan kita tak lama dah. Tu agak garing dah sikit tu. Belah-belah ni masak dah rasa ni. Masak dah. Jadi tunggu sat setengah jam lagi satgi. Setengah jam lagi satgi boleh hidang dah. Boleh hidang dah setengah jam lagi satgi boleh hidang dah. Kita sekap kita. Sekap kita, sekap Sabah kita. Sekap Sabah. Tunggu sat. Hampir masak dah. Dia cuma kering sikit balik. Kering dah ni. Tak lama dah. Tunggu dia garing sikit lagi satgi. Kita boleh angkat dah. Kita boleh angkat dah tak lama dah. Dah turun dah ayak-ayak nombor. Dah turun ayak dulu. Dia kering sikit lagi lah. Dia kering sikit lagi boleh angkat dah.
Ikan tak garing sangat. Dah okey lah, garing sangat tadi isi sini. Dia agak-agak masuk lah, isi lembut elok lah, gebu lah. Gebu lah, macam tu kita mahu tu. Tunggu sat bagi dia ni. Api tak banyak dah, api barom tak berkuat dah. Barom tadi masuk ayam ni tak berkuat dah. Boleh tunggu sat lagi tangkai. Garing dah, belah ni garing dah, garing dah. Tapi belah kulit garing, kita mahu yang belah isi tadi garing. Mahu belah isi tu garing tu cantik ya. Ni belah kulit ni tak garing tak apa. Sebab belah kulit ni dia ada sisik ya. Dia kurang sikit lah belah kulit ni. Belah isi tu mahu garing sikit. Sikit lagi, sikit dia tak lama dah sikit lagi. Hampir masak dah lagi 15 minit, 15 minit cuma nak bagi dia garing sikit lagi, dia garing sikit lagi, sikit lagi lah. Lagi masak, nampak masak dah lah. Nampak tengok tu padu, padu, mantap Pak Abu, mantap Pak Abu. finally, sikit lagi. Nampak tengok ayam ni pun sama kambar. Masak lah, hampir masak sikit lagi kawan, sikit lagi, jam ke 6. 50 jam mungkin nak 50. Nak buka puasa dah. Slow-slow pun nampak nak buka puasa dah ikan ni pun. Sebab api tak cukup kuat. Api tinggal sikit kan nampak tu. Jadi kita tak tambah arang baru. Kita biar arang tu lah tu yang dia makan masa lambat sikit tu. Tak apa. Belum lagi buka puasa tak apa-apa. Kita bagi Aina kita buat angkat. Yo nak pegang tu pun takut. Ish. Angkat tak ada dulu. Tekan-tekan tu. Kopek-kopek tu tak mau pergi dia melekat. Wah. Dah buka, boleh buka tu, tarik tu. Ha, buka. Oi, ha, okey. Tutup boleh. Kali ke sana pula. Ha, tekan-tekan pula bagi dia luruh sana pula. Tengok yang mana yang terangkat tu bagi luruh. Ha, okey dah. Kali balik belah sini. Ha, angkat. Tuang tu. Tuan tu, bagi Aina buat. Tak tahu jadi hancur dah ikan tu, hancur dah ikan tu. Pakai kembang kepik lah. Aduh, hampa tengok lah. Ish. Hancur dah. Oh, nak buat kerja tu pun. Hancur dah. Pinggan sini. Nak kena dia ibu juga mai. Aduh, teruklah hang ni Aina. Ha. Tu pun mengai sekat pandai tau. Masak hang. Eh. Lama dah tak masak. Angkat tu. Angkat tu. Macam tadi kau buat. Lapik lah buat. Dah tu lapik. Ish. Panas. Kamu tengok dia buat kerja. Aduh. Ni nak kata apa-apa dah kat orang yang tengok ni, Aina? Jangan tengoklah malu. Kamu tengok ni kalau nak buka puasa ni pakai buka puasa dulu lah ikan ni lambat makan kalau Aina buat ni. Kamu tengok dia cara dia buat, kamu tengok. Ha. Elok lah tu, isi je. Elok dah. Confirm lah. Okey, yang dekat-dekat tu.
Okey, cun. Buah dia tadi. Eh, isi. Jaga lah, jangan pergi terajun dalam ni dah. Kau mana tu? Kau mana tu? Asyik baik. Terajun ke lah, bakat ke kelongkang. Bukan bakat tu, adik. Adik, apa? Padu, sasat. Kami punya juadah untuk buka puasa. Ni juadah kami untuk buka puasa hari ni lah. Dengan bermenukan ayam bakar dengan ikan bakar. Ikan bakar ada dua pilihan kita buat. Ada bihun sikit, tu ada apa tu? Apa tu adik? Buka asap dia. Nanti dia orang ada. Ayam asam. Oh, ayam asam padu. Ayam asam padu. Lepas tu ada lah. Apa tambahan makanan sikit. Tu ada apa? Popiah. Kuih ni. Tu ada apa? Cempedak. Cempedak goreng. Lepas tu ada murtabak. Hamidiah. Murtabak Hamidiah. Ina hari ni rajin. Dia pergi beli murtabak Hamidiah ni. Jadi yang tu lah. Inilah hasil. Kasih lah jadah kami lah untuk buka puasa hari ni. Alhamdulillah. Tunggu waktu lah. Tunggu waktu lah. Lain jam baru pukul 6.50 baru awal lagi. Kita lah kita punya bakar ya, ikan sekap dengan ayam bakar hari ni. Sebab hari ni makan ramai sikit lah. Sebab mak ada, adik-adik saya ada, tu adik nombor dua saya ada. Cuma awak-awak lembek tak ada. Sebab dia, bini dia kerja pagi, dia kerja malam. Jadi dia pun tak boleh main. Jadi yang main ni yang mana ada lah. Okay lah ni, alhamdulillah lah. Boleh buat santapan untuk keluarga hari ni kan. Sekap tu ada juga rezeki sekok no. Kalau tak ada semalam pakai bakar ayam ya. Ada juga semua you boleh rasa lah sekak tu. Okay. Ramai tanya apa siapa tak buat water video content sambil buka puasa tak baik. Kalau kita buat video sambil buka puasa tak elok. Ada ramai yang adik apa tak, adik-adik saya ada yang tak pakai tudung apa semua tak elok lah dipandang kan. Jadi benda tu tak patutlah buat content. Kita buat content ni tunjuk menu-menu kita dah cukup dah. Jadi kalau kita buat apa tu buat makan ni sambil content sambil makan ni tak elok orang tengok. Kadang-kadang termakan kan biasa family makan ni je golojo-golojo sikit biasa orang kata apa? Orang kata family dia pun tak malu sikit ya. Kalau bila duduklah content je jadi orang luar tengok tak elok lah kan. Jadi kita tak buat lah, kita buat dekat sini lah kita punya content. Okey, lain tak apa dah, esok saya ada trip. Esok dah 3 biji buat jalan esok. Jadi jumpa esok punya video lah. Okey, lain tak apa dah. Okey, sebelum tu selamat berbuka kepada semua yang beragama Islam lah. Yang hari ni yang puasa lah. Yang tak puasa pun selamat berbuka juga. Okey, lain tak apa dah. Itu saja untuk content hari ni. Alhamdulillah settle dah content hari ni. Menu kita sekap bakar dengan ayam bakar. Cantik. Saya kita boleh buka puasa dah. Teliok ni, teliok dah. Tak boleh dah, tak boleh. Okey, lain tak apa dah. Jumpa esok video pula lah. InsyaAllah ada sikit video. Jangan lupa subscribe di channel. Baik, jumpa esok pula. Duri timba esok, duri timba.